two, one. Congratulations for MSN for its 75th anniversary. Anak-anak muda dan golongan professionals yang menjadi sukarelawan dan sukarelawati yang masuk ke barisan depan itu kerana kekuatan nilai mereka. Mengapa harus mereka bersabung nyawa? Mereka mengambil risiko kalau tidak ditanam, dipahat dalam hati sanubari mereka nilai kemanusiaan, nilai ihsan, kasih sayang dan compassion yang harus sebati dengan nilai manusiawi, ya, yang disebut dalam Islam itu sebagai karamah insaniyah. Maknanya ini yang memberikan kita nilai yang membedakan kita dengan sikap kerakusan yang dikaitkan dengan sifat dan nilai kehaiwanan. Yang saya tekankan di sini ialah kerana menghargai peranan sukarelawan-sukarelawati ini, kerana mereka tidak mungkin akan sanggup mengambil risiko begitu rupa kalau tidak terpahat dalam hati sanubari mereka keyakinan dan rasa kasih sayang. Saya sempat umpamanya melihat di setelah malapetaka di Turki beberapa bulan yang lalu, dan lihat di barisan depan itu ada berbagai kumpulan termasuk dari Bulan Sabit Merah. Itu anak-anak muda yang punya kecekalan dan kesungguhan, dan seperti mana saya sebut keesokannya di parlimen agak menarik kerana sepanjang beberapa jam saya menemui mereka, tidak seorang pun mengeluh lapar, mengeluh tak cukup makan, mengeluh letih. Walaupun saya lihat muka mereka, pakaian mereka, rambut mereka itu memang bukti keletihan, tetapi inilah yang dilakukan oleh mereka, dan juga termasuk dari angkatan tentera, dari polis diraja Malaysia, dan yang diselaraskan oleh Radma. Tetapi yang saya nak tekankan di sini ialah kesanggupan mereka melakukan ialah kerana ditanam dan terpahat di hati saudara-saudari mereka itu nilai-nilai murni yang disebutkan dalam trust atau tunggak yang dijadikan pegangan Bulan Sabit, termasuklah yang saya sebutkan tadi tentang kemanusiaan dan kasih sayang, ihsan atau compassion. Dan tentunya potensi menggerakkan, mengembangkan harus ada, terutama dengan pimpinan yang Tuan Mulia Tunku Intan Syafinas, dengan rakan-rakan. Saya lihat ada mantan pegawai tinggi, ada mantan dari polis dan tentera, dari kedutaan yang pernah punya pengalaman. Jadi saya percaya insyaAllah kita dapat terus tingkatkan. Bagi pihak kerajaan, tentulah saya telah memberikan rangsangan, galakan, tentulah akan ditanya nanti. Jadi sebelum ditanya daripada oleh Tunku Intan Syafinas, masih minum ke ambil, saya jawab dulu. Jadi sebab itu Menteri Nasir Shukri menyebut tentang peruntukan yang diserahkan melalui kementerian beliau, RM1 juta. Saya juga telah setuju. RM1 juta dari Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, ya, itu khusus untuk kerja-kerja kebajikan atau usaha-usaha di lapangan, baik dalam negara atau di luar negara. Itu yang diserahkan oleh NADMA, tambah RM1 juta. Dan untuk memperkukuh, memastikan penyelenggaraan, pengurusan di ibu pejabat dan negeri-negeri itu lebih mantap, saya setuju menambah untuk ibu pejabat dan negeri-negeri RM1 juta lagi. Saya ucapkan tahniah kepada rakan-rakan yang beri sumbangan. Ini sangat berarti bagi negara. Negara ini tidak hanya tertegak dengan jemaah menteri atau jabatan-jabatan kerajaan, tetapi gabungan semuanya. Faktor keselamatan penting kerana kita boleh bekerja dalam suasana aman,
tidak menghadapi isu-isu seperti di Sudan sekarang dan lain-lain kerana keupayaan angkatan tentera, polis di Raja Malaysia dan juga penguasaan pertahanan umumnya yang dapat memberikan kelapangan, keselesaan hidup kita. Tetapi kita tahu bahawa urusan eksekutif, pentadbiran, pertahanan itu harus didukung oleh kegiatan masyarakat yang aktif dan robust. It is in this context that I applaud the work of the Red Crescent, Red Cross, because of their dedication in fostering values of universality and compassion and their dedication, including sacrifices they have to take and make in dealing with the situation, precarious at times, challenging most times, and therefore we have to applaud them. And in a society to ensure the success and progress of this nation, we need, of course, the spirit of voluntarism, sacrifice among Malaysians, particularly the younger elements, to be imparted with the correct values. And I stress the importance of universality and the spirit of compassion, which is strongly embedded in the philosophy of Red Crescent and Red Cross. I would strongly urge them to continue, and the ministries in their own capacity, dealing with their ministries, to continue to support, to encourage our young students and youth to participate in this endeavor. The success of the Madani nation in Malaysia would depend not only in the manner leaders navigate the society, ridding the country of excesses and corruption, the capacity and efficiency, the commitment of our civil servants, dedication of the police and the armed forces, but more so the commitment and dedication of civil society organizations, including Red Crescent. Dengan semangat ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim melancarkan sambutan ulang tahun ke-75 Bulan Sabit Merah Malaysia dan merasmikan Ibu Pejabat Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia. Terima kasih, Datuk Sri. Ini saya terus.